benar bisa dibilang kakak tuh salah satu artis laki-laki itu yang stand out gitu kalau misalnya masa sih ya. Mungkin lebih tepatnya public figure atau artis sekaligus paranormal yang kayak gitu ya kali. Pokoknya banyak macam baju oversize, kemudian warna-warna cerah, kemudian juga asal nabrak. Itu hal-hal yang sifat Korea-Korea itu kan bagus ya kalau pada juga. Kalau Western kan cuma pakai baju, kemeja, celana, udah kelas selesai yang jangan yang biasa. Kalau kan Korea bisa pakai celana chinos, kemudian jogger, kemudian nanti 7/4 kayak gitu. Benar bisa dibilang kakak tuh salah satu artis laki-laki itu yang stand out gitu kalau misalnya tembok. Masa sih? Iya. Mungkin lebih tepatnya public figure atau artis sekaligus paranormal yang keren gitu ya kali. Kak, problem kakak bisa dibilang salah satu ini gak suka yang trendy banget yang stand out gitu. Untuk di kalangan iya, menurut aku kayaknya kalau aku stand out bisa menjadi inspirasi buat teman-teman lainnya untuk berdandan lebih rapi atau terlihat lebih ganteng atau cantik. Jadi aku harapannya bisa memberikan, kalau kita terlihat enak dilihat, jadi orang lain itu kayak seneng gitu. Jadi memberikan positive vibes juga buat orang lain. Ya, apalagi untuk teman-teman yang walaupun gak pamit tinggal boleh kok untuk stand out. Dan juga kakak kayaknya paranormal yang dress up banget ya. Iya. Amin, bikin amin. Ini kakak bikin beda sama yang lain juga nggak sih, sama karakter yang kakak sengaja munculkan? Ya, betul. Semenjak saya turun terjun di dunia entertainment, saya udah punya mindset nih. Gue harus beda dari orang lain atau gue harus beda dari paranormal atau gue harus beda dari entertain lain. Harus punya ciri khas, mungkin rambut kah, baju kah, itu harus dipikirin baik-baik. Dari dulu udah dipikirin sebenarnya. Pokoknya emang udah inilah. Nah, sejak sekolah itu sih. Kakak sendiri, apakah kakak masih fokus di dunia entertain? Atau sekarang kan masih kesibukannya kok kayaknya udah jarang di TV lagi? Iya, sebenarnya bukan jarang di TV, tapi tetap ada program-program yang lain. Tapi kan saya tuh banyak lagi project-project apa namanya seminar. Jadi kayak misalnya seminar di kementerian itu aku hadir talk show gitu kan. Kalau untuk program TV mungkin belum ada, tapi bukan berarti aku membatasi diri gitu. Tapi tetap kegiatan sosial juga jalan. Setiap seminggu dua kali lah bagi-bagi nasi di jalanan, bagi-bagi nasi padang, kemudian di jalanan bagi-bagi mie instan, susu, kayak gitu. Terima kasih ya. Ya, thank you sama-sama.